بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang ceria ini, 20 Muharram 1446 bersamaan dengan 26 hari bulan Julai 2024, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah cara hidup. Islam adalah cara hidup. Untuk pelajar yang ada kitab, sambungan kita di muka surat 170. Nah, tanda itu, muka surat 170. Kita masih lagi di bawah tajuk. Nah, untuk tajuk dia di muka surat 166. Tajuk dia 9 cara meraih sifat tenang, insya-Allah. Jadi di antara Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabud Dunya Wad-Din telah menukilkan beberapa perkara yang patut kita lakukan untuk mendapat sifat al-hilm. Hilm mana sifat lemah lembut. Maka dalam catatan ringkas ini dibawa 9 cara. InsyaAllah mudah-mudahan kita berlatih, kita berusaha, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita sifat-sifat yang baik, yang hidup kita sentiasa tenang ketika hujan atau panas, ribut ataupun petir. Maknanya ketika kita happy ataupun kita ditimpa ujian, kita boleh tenang, insya-Allah. Sifat yang pertama dari 9, sifat lemah lembut. Mana lemah lembut ni tidak gopoh, tak belorak, tidak orang panggil tidak mudah stres. Ini usaha sifat yang ada pada kita yang kita kena usahakan, insya-Allah. Baik. Ini kita dah baca dalam siri lepas. Sambungan pada siri ini, tengok muka surat 170. Sifat yang kedua, berlapang dada. Dia panggil wasi'us sadr. Wasi'un tulis kat Arab. Wasi'us sadri maknanya berlapang dada. Kita tidak mudah koyak. Bahasa orang netizen sekarang tidak mudah koyak, maknanya kita boleh tenang. Boleh tenang dalam semua keadaan. Antara perkara yang dapat melenyapkan kemarahan adalah dengan berlapang dada dan mempunyai kepercayaan yang baik terhadap orang lain. Mana kita anggap orang lain itu kalau dia buat salah dengan kita, kita boleh husnuzan. Kita kata dia tak tahu tu. Pasal itulah dia tuduh saya macam-macam. Kalau dia kena, dia tak kata. Ini satu. Ataupun orang ni tak ada ilmu tentang perkara ni, sebab tu dia bercakap merapu. Tapi walaupun perkataan dia tu agak ganas ataupun tak baik, agak jahat, kita boleh lagi letak beberapa orang panggil tempat keluar untuk kita tenang dalam hidup ni, insya-Allah. Tapi kalau kita duk asyik suuzon pada orang, ya, ni punca berlaku pembunuhan, pembulian, kata ni puncanya mari daripada suuzan. Konon-kononnya kawan itu curi barang dia. Yang tuduh curi itu bukan CCTV, bukan saksi, rasa hati. Mana boleh main rasa hati gitu. Rasa hatilah dia main punca suuzan kepada orang. Ini di antara sifat yang berbahaya yang jangan kita ada
sifat seperti ini wal'iyazubillah. Sifat sebegini dapat melahirkan seorang yang pemaaf, mana bila kita berlapang dada akan melahirkan sifat pemaaf terhadap kesalahan orang lain biiznillahi azza wa jalla. Berkata hukama, tulis ku Arab kata hukama, hukama ni orang bijak pandai, orang cerdik, bukan orang bodoh tak mengaji. Dia kata apa? Sebaik-baik akhlak yang mulia ialah kemaafan orang yang berkuasa. Aha. Sebaik-baik sifat mulia kemaafan orang yang berkuasa dan sifat dermawan orang yang memerlukan. Faham ke tidak ni pelajar? Eh, orang ni buat salah pada kita. Dia kecil lah, mung besar. Weh, ya. Kalau tapak budak tu tiga kali musing. Betul tak? Tapi oleh kerana kita ada sifat maaf, kita kata apalah, saya maafkan awak. Lain kali jangan buat. Ini perbuatan, ini amalan tak baik, tak juh, jangan buat. Itu dia panggil sifat akhlak yang mulia. Tapi kalau dia besar, mu kecil, nak pergi tapar dia, sekali dia apa ni, bersih pun rubah dah mu. Tentu tak? Tapi duk buah kena kopi. Oh, aku maaf dia tu. Aku maaf. Boleh je nak lawan. Orang tengok pun tahu nak lawan. Nah, itu dia panggil bukan maaf tu, tak mampu nak lawan. Betul lah maaf, tapi tidak level orang yang berkuasa memaafkan. Nah, jadi kalau kita ada kuasa kita maaf, itu yang terbaik. Yang kedua, hukama kata apa? Dermawan orang yang fakir. Kita perlu kepada duit ni. Tapi oleh kerana jiran kita lagi memerlukan, dia kita boleh makan cuma lauk ikan je, ikan kembung ke ikan tambah, ikan kering. Allahu akbar, lama dah tak dengar cerita ikan kering kepala patah. Lama dah tak dengar. Zaman arwah tuan guru Pak Sungai dulu, masa tu pelajar-pelajar kita ni masak sendiri. Lakulah ikan kering. Pak Sungai ni dia ada kedai runcit untuk pelajar beli barang. Kata laku lah ikan kering. Biasanya hok pala-pala patah tu orang campur buat lah. Budak-budak ni kata tak apalah, tak usah duk buat lah waktu tu. Patah-patah lah, kita boleh goreng lagi. Ha, nak kata. Itu cerita ikan kering, pala patah. Maknanya, perlunya kita kepada makanan. Tapi kawan kita ni hok pala patah pun tak ada. Pakai bayangan gara. Jadi kita sedekah dengan dia. Mana ini dia panggil kemurahan orang yang memerlukan. Itu sifat mulia. Ha, ni kita tak hanya hak dia tak perlu pun dia tak murah. Nah, Allah bakhil. Kenapa tak bagi sedekah tu? Sayang. Sayang nak buat apa? Takut anak-anak lah nak bagi anak dia kaya melangit dah anak dia seorang engineer, seorang driver kapal terbang, seorang lagi apa dia? Maknanya bukan tak ada duit tapi bakhil punya pasal, itu dia panggil sifat yang buruk. Nauzubillah. Tengok huraian ini. Apabila seorang yang punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman ke atas musuh yang berada di tangan dia. Oh, musuh ni duk tangan kita dia. Mana kalau kita nak pain dia boleh. Nak tampar dia ke nak bunuh dia okay, boleh. Tiba-tiba dia melepaskan dan memaafkannya. Tak apalah. Saya anggap awak tersalah. Dan kita semua ni manusia ada dosa. Aku maafkan kamu, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita. Besar. Allahu Akbar. Ini di antara kemaafan. Alangkah mulia dan hebat perbuatannya itu. Kita nak jadi orang hebat ke tidak? Nak maafkan kawan-kawan. Tapi ingat, kalau setakat bergurau, dia tersalah, kita maafkan. Tapi kalau dia jahat, membuli, mesti lapor, report kepada wadan, maklum ke pejabat. Sebab pembulian tidak boleh dimaafkan, mesti diambil tindakan. Kalau tidak, dia melarak daripada mula-mula duk buli kulah linga, patuh napa sepak, akhir kali berlakulah apa-apa yang terjadi, insiden-insiden yang sangat yang tidak baik di kalangan pelajar-pelajar, anak-anak kita ni wal'iyazubillah. Ingat molek dah, kita nak maaf kalau dia salah. Tapi kalau dia jahat, dia buli, jangan maaf. Kena lapor. Jelas? Faham arahan? Nah, kalau tidak, nanya kita. Sama juga sekarang ni.
orang-orang yang buat jahat pada orang, skema-skema ni, jangan dia maaf. Ni ada setengah orang ni tulis status, kalau kena tipu di skema, anggaplah itu bukan harta kita. Betul lah. Tak jadi harta kita, dah jadi harta skema. Tapi adakah kita kena diam? Lah. Mesti lapor. Maklumkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tulis hadis. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Nabi kata, mu tolong saudara kamu yang zalim dan dia dizalimi. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, orang kena zalim, memang kita tahu, kita nak tolong. Tapi si zalim ni tolong apa? Menarik kan? Soalan-soalan sahabat ni semuanya menarik. Dia kata, ya Rasulullah, orang yang kena zalim, kita tahulah nak tolong tak? Tapi al-zalim, orang yang zalim, kita nak tolong apa? Maka Nabi kata, orang yang kena zalim, kita tolonglah. Kita, tapi orang yang zalim, orang yang zalim, kita tolong dengan mana kita menyekat dia, kita sekat dia. Kita sekat dia. Hei, jangan kena orang. Itu di mana kita, ataupun kita nasihat dia, awak jangan buat benda ni tak baik, dosa, haram. Jadi kita mana setiap apa ni, setiap apa ni, kemampuan yang kita ada, kita sekat. Kalau tengok orang ni buat zalim, jangan sokong dia. Itu di antaranya. Kalau tidak berat, tulis ni. Unsur akhaka zaliman au mazluman, hadis ni rawahul Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Maknanya kita ni sebagai seorang yang beriman kena sentiasa berusaha. Usaha apa para pelajar? Kena berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mengharmonikan masyarakat. Laku yang terbaik untuk apa? Untuk harmonikan masyarakat supaya tidak berlaku kezaliman, tak berlaku pengkhianatan, tak berlaku penginayaan dalam apa saja, dalam kehidupan di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita diridai oleh Allah Azza wa Jalla sepanjang hayat dan melayakkan kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk haiwan. Kalau tengok orang duk sepak haiwan, sepak kucing. Mung kalau tak nak bagi makan kucing itu tak payahlah. Apa nak sepak-sepak dia? Nah. Baik. Kita nak jadi orang baik. Begitu juga sedekah atau pemberian yang dilakukan oleh seorang yang dirinya sendiri pada hakikatnya memerlukan benda itu tetapi dia tidak mementingkan diri. Kita tak mementingkan diri, bahkan lebih mengutamakan orang lain berbanding dirinya sendiri. Maknanya kita ada orang perlu lagi, kita bagi dia. Ini di antara al-isar. Tulis itu dalam kitab. Dia panggil sifatu al-isar. Apa makna isar? Mengutamakan saudara kita yang muslim, yang muslimah, lebih daripada kita sendiri. Kalau dia perlulah, tapi kalau dia bakhil juga tak usah duit. Ni setengah orang tu dia duit ada tapi duk minta orang. Jangan bagi. Kata duitmu tak habis nak makan, dia duk bakhil. Dia sayang nak ambil orang, kita kata lah. Nah ni dah. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Namun orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Nah, ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 43. Al-wala man sabara wa ghafara. Dua sifat. Sabar. Kita sabar mana kita terimalah ujian ini. Wa ghafara, kita maafkan. Maafkan kesalahan orang itu maghfar. Ada setengah kata dia sabar tapi untuk diri dia ya. Kata orang makan diri, menahan diri. Nah, apa dia istilah orang ini? Makan hati ulah jantung. Apa dia istilah pepatah? Tapi dia tak maaf lah. Naknya sabara wa ghafara. Sabar dan maafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kaum Quraisy sewaktu pembukaan kota Mekah. Nah, tengok ni Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kaum Quraisy sewaktu pembukaan kota Mekah, yang dahulunya mereka telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menentangnya. Ingat cerita ni? Nabi sebelum pembukaan kota Mekah ditentang oleh siapa? Quraisy. Quraisy ni siapa? Quraisy ni anak-anak dia, orang Mekah. Keturunan dia, bangsa dia, orang kampung dia. Kenal pun Nabi itu orang baik, tapi mereka lawan juga, tentang juga. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil Mekah. Bila Nabi ambil Mekah? Pembukaan kota Mekah bila? Tengok nota hak tulis tu. Mana weh? Tulis Ramadan. Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Jangan tak tulislah, tulis. Catatan tu kena ada. Rekod sejarah kena ingat. Bila Nabi masuk Mekah, orang Mekah dikumpul setempat. Ada kata duduk di bawah Bukit Safa. Kumpul sini. Menunggu apakah yang Nabi akan buat pada mereka. Sebab setengah tu jahat sangat. Gedebe berdoa. Nak kenakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya nak bunuh. Jadi mereka menunggu-nunggu apakah keputusan yang akan dilakukan ke atas mereka. Tiba-tiba tengok kita. Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara Quraisy, puak-puak Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun fikum? Apakah yang kamu jangka akan saya lakukan terhadap kamu semua pada hari ini?" Ha. Kuasa di tangan kita. Puak-puak menetai duduk di bawah tu belakang dah, bawah bukit. Nak kata apa? Mereka pun letak harapan yang tinggi. Qalu khaira, kebaikan saja. Kami nunggu kebaikan ya. Lain-lain tak mahu dah. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Saudara yang mulia, anak pada orang yang mulia. Wah, sedap lalu dah. Baru ni dia kata apa ke Nabi? Gila lagi. Tukar sihir lagi. Tok Bomo. Dia kata kena guna macam-macam. Hari ni, masya-Allah, akhun karim ibnu akhin karim. Saudara yang mulia, anak pada orang yang mulia. Maka dalam kitab sirah kata, Nabi kata apa? Izhabu fa antumut tulaqa. Nabi kata baliklah. Baliklah ke rumah masing-masing. Sesungguhnya kamu semua telah bebas. Allahu akbar. Mulia tak mulia sifat? Sangat mulia. Nabi SAW telah menunjukkan sifat yang mulia. Dia maaf ketika dia berkuasa. Dia maaf ketika apa? Ketika dia berkuasa. Kita pula sebaliknya, dia boleh kuasa, kawan sendirinya pijak. Allahu Akbar. Hak janji dia kencing. Nak kata apa? Itu cerita lain. Cerita manusia. Manusia yang tak ada adab, yang tak ada akhlak. Nabi SAW tulis ya, kecuali beberapa orang. Ada juga hak terlalu jahat. Terlalu jahat, Nabi kita arahkan para sahabat tangkap orang ni walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah. Tengok nama dia. Jadi dalam kitab sirah kata, izhabu wa antumut tulaqa, pergilah balik semua, kamu bebas. Kecuali beberapa orang yang terlalu jahat. Illa arba'ah. Empat orang ni dia kata, kalaulah dia bergantung di kelamu Kaabah pun, bunuh dia. Tulis nama. Kita mengaji sirah hari ini. Dia kata, uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astal Kaabah. Nama dia Ikrimah bin Abi Jahal, Amrullah bin Khatal,
Muqis bin Sababah wa Amrullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Jadi ini ceritalah. Nanti kita cerita semula dalam bab sir. Yang pentingnya, kalaulah daripada ribu orang itu hanya 4 orang yang dikendaki, maaflah tu. Sebab dia orang ni terlalu teruk penentangan dia. Maka Nabi kata 4 orang ni kalau bergantung lama ke apa, tangkap. Kalau dia lawan, bunuh. Adalah orang-orang yang terlalu jahat ni kita tak boleh biar juga, sebab dia menjadi barah dalam masyarakat. Nah, nanti dia jadi penghasut pula. Sebab di Mekah pada masa itu tak ada munafik, yang munafik ni di Madinah. Baiklah para pelajar sekalian, satu lagi kisah menarik untuk kita belajar ilmu wasi'u sadri. Di samping itu, Nabi Allah Yusuf AS juga telah berkata kepada saudaranya setelah mereka berada di bawah kekuasaannya, sedang mereka dulu menginayanya dengan meninggalkan baginda Yusuf dalam telaga. Allahu Akbar. Ingat tak? Adik-beradik dia campak Yusuf di mana? Dalam telaga. Kalau tidak dengan kasih sayang Allah Ta'ala, Yusuf mati dalam telaga tu. Sejuk. Tapi Allah Ta'ala jaga. Mungkin melekat mari akak dia. Berapa puluh tahun lepas pada tu, Yusuf jadi orang besar. Jadi pembesar Mesir. Menteri ke apa dia. Adik-adik dia pun mari ke Mesir, mari minta makanan. Kalau adik-adikmu mengata apa? Klik. Basah sungguh. Membuat apa aku dulu tak? Tengok Yusuf kata apa. Yusuf kata, ketika berkumpul adik-adik, Nabi Yusuf AS dia kata, Alhamdulillahilladzi akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara, dan Allah hantar mari kamu daripada kampung ke sini, ke Mesir. Para jemaah sekalian, boleh je Yusuf nak malukan adik-adik dia? Boleh ke tak boleh? Dia kata apa? Segala puji bagi Allah yang telah keluarkan aku dari telaga. Siapa dia capak Yusuf dalam telaga? Siapa? Adik-adik dia. Tapi Yusuf tak sebut. Yusuf tak sebut, tak mengungkit peristiwa yang telah lalu. Kalau ungkit, malu muka. Orang Kelantan kata berah muka ni, hadut depan ni. Muka demon ni, dia campak dia dalam telaga. Tapi Yusuf tak ungkit benda lama. Dia kata apa? Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Siapa dia penjara Yusuf? Yang menjarakan Yusuf apa? Imra'atul Aziz, isteri pembesar Mesir. Bukan adik-adik dia. Jadi dia tak ulang balik cerita lama. Ni tulis itu. Tulis ayat itu, menarik. Jadi kita kalau kumpul adik-beradik, hari raya ke, hari keluarga ke, hari apa-apalah, ada munasabah. Gathering apa dia panggil istilah apa dia sekarang ni. Ini kumpul anak-anak ni. Family day. Nah. Jangan diungkit cerita lama yang boleh mengeruhkan suasana. Jangan. Dia ni lah dulu ni. Kau ni lah dulu ni. Kau ngatok aku jahat ni. Lo ni pada muka mu. Aku kaya mu sesak. Lah. Okey tak bisa. Ungkitlah cerita-cerita lama yang boleh menimbulkan kemesraan. Ingat tak? Pupuk kita dulu duduk kau bayar dalam seluk. Nah. Yang ketik letah. Yang ketik. Kalau tak tanya, nyemakai di buta. Kena ikan buta, kena. Baru ni ada budak kan, nyemakai ikan buta. Ilah, copeng. Jangan kurang, makan, tak pakai seluar dalam sungai. Nyemakai ikan buta. Nah. Maknanya, kita ungkit cerita-cerita yang boleh menimbulkan balik kemesraan. Jangan ungkit cerita lama. Lepas tu lah, nasihat selalulah dekat-dekat gaya. Kita kata perantau-perantau yang balik ke kampung, tak usahlah bawa bendera-bendera. Balik dengan kemesraan. Kalau balik hari pilihan raya, bawa bendera tak apalah, itu musim dia. Ni balik raya nak bawa bendera lagi. Duduk berkelahi, sengah orang tengah makan kuih, belah nak belah kek, dia duduk sibuk dengan bendera tu, projek tu, projek ni. Duduk mengatur walanung lah apa dia lagi. Walanung lah macam-macam. Punuh dalam majlis raya kita. Jadi, jangan. Termasuk juga dalam grup-grup kita ni, grup harmoni, grup masjid, grup majlis ilmu.
geruk-geruk masyarakat, jangan memasukkan perkata-perkata yang boleh mengguriskan perasaan orang. Ada baik? Ada faham? Alhamdulillah. Kemudian bila berkumpul semua adik-beradik, Yusuf kata, alhamdulillah Allah Ta'ala selamat aku daripada penjara. Tengok ni. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Baginda Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dialah yang maha penyayang antara para penyayang. Tulis pelajar. Dalam sudut ilmu tadabur, kisah detail Yusuf berapa kali Tuhan sebut dalam Quran? Kisah detail yang panjang Nabi Yusuf berapa kali Allah Ta'ala ulang? Tak ada ulangan. Dia hanya sebut sekali je dalam surah tu Yusuf. Tulis itu, kisah Yusuf hanya sekali disebut dalam surah Yusuf. Kenapa? Dari sudut ilmu tadabburnya, kenapa? Sebab kisah Yusuf kisah kekeluargaan, kisah family, kisah adik-beradik, kisah anak-beranak, cukuplah kita sebut sekali untuk pengajaran dan iktibar. Sebab itulah orang yang tadabbur Quran, walaupun kita baca kisah yang sama setiap bulan, kita khatam Quran, kita khatam Quran setiap bulan ataupun dua minggu sekali, setiap kali lalu kisah Yusuf sampai ke tempat-tempat yang sedih gini, kita akan sebut seolah-olah kita nampak Nabi Yaakob AS mengesap mata yang sudah hilang cahaya. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Nabi Yaakob kata, aku hanya mengadu kesedihan ini kepada Allah Ta'ala. Dia mengadukan anak dia, anak dia marah. Orang tua ni dia ingat kau Yusuf lagi. Yusuf mati lama dah. Anak-anak hak lain marah. Tapi Nabi Yaakob AS, dia Nabi. Allah Ta'ala bagi wahyu dia, Yusuf tak mati. Yusuf hidup. Satu lagi, petunjuk Yusuf masih hidup, apa dia? Apa dia petunjuk Yusuf Nabi, masih hidup? Apa dia? Mimpi Yusuf. Ingat tak? Waktu Yusuf kecil, dia mimpi. Dia mimpi apa? Inni ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Mana apa Quran ni sambung? Ra'aituhum li sajidin. Aku tengok sebelah bintang matahari sujud pada aku. Mana Nabi Yaakob AS, dia punya farasah, dia punya takbir mimpi dia, Yusuf tak mati. Sebab akan bertemu satu hari nanti, kita akan berkumpul balik, ahada asyara kaukaban, sebelah bintang ni semua akan tunduk pada Yusuf. Jadi ni, tengok dalam ayat ni, pada hari berkumpul adik-beradik, Yusuf kata, la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu li wa apa ni, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allahu akbar. Sifat mulia inilah sifat yang perlu kita ada. Bila kita berkumpul adik-beradik, kumpul kawan-kawan lama, kumpul anak-beranak, jangan diungkit berita-berita, cerita-cerita yang boleh mengeruhkan suasana, yang boleh mencalarkan keceriaan majlis. Cari cerita-cerita yang boleh menimbulkan kemesraan. Sekali kita cerita, kita terjun sungai dulu dah. Nyeketik litoh, wah pakak suka belakang. Mulalah dulu. Jadi gitu nak suasana yang begitu harmoni. InsyaAllah. Mudah-mudahan kisah-kisah ini akan memberi pengajaran besar kepada kita, sebagaimana yang kita perlu dalam perjalanan hidup untuk harmonikan kita dan harmonikan masyarakat. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Pada tu hari ini kita tengok masyarakat hari ini, di masyarakat yang tidak bertamadun dari sudut menerima berita ataupun menyebar berita yang cukup berbahaya. Dia tahu tak? Tahu ke apa? Tahu kata korangnya. Jadi masalah. Semalam kita dah sebut dalam tafsir semalam, pokok munafik ini suka sebar berita. Azza'ubi suka menyebarkan berita-berita yang boleh memporak-perandakan siapa dia? Masyarakat Islam. Kita kata itu cukup berbahaya. Baiklah.
Inilah tengok ayat surah Yusuf ayat 92. Inilah antara contoh akhlak agung yang telah diamalkan oleh para rasul dan anbiya alaihimussalatu wassalam. Ramai kita ada ke tidak ramai kita? Ada. Ramai kita ni pada ulama-ulama kita. Apabila dia dihina, dia dipenjara. Tapi bila dia keluar, dia maafkan orang-orang yang menjarakan dia tu. Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat meraih sifat yang mulia ini dalam kehidupan kita. Baik, kita pindah ke yang ketiga. Sifat yang ketiga, menjaga maruah diri. Boleh itu, menjaga maruah diri, kemuliaan diri, serta mempunyai keazaman dan semangat yang tinggi. Menjaga maruah diri, kemuliaan diri, serta mempunyai keazaman dan semangat yang tinggi. Allahu Akbar. Apabila seorang insan itu menahan dirinya daripada memaki dan mencerca orang lain. Ni ingat ni. Ni ada orang lain, kita boleh tahan diri kita daripada kita mencela orang. Orang kata kita hudu, biar. Kita jawab dengan baik. Kata orang, jadilah seperti pokok yang berbuah. Tulis itu. Kita kena jadi seperti pokok yang berbuah. Dilontarnya dengan batu, digugur kepada kita apa? Buah. Kecuali awak tak pandai lontar. Orang suruh lontar buah, mungkin lontar dahan. Batu tu terpantul balik atas kepala awak. Itu bukan salah dah, bukan salah pokok, salah mung tak reti meko. Nah. Lontar tu kelihatan kata meko. Tahu meko. Meko ni lontar. Tindakan ini, tindakan tidak membalas kata-kata buruk orang dengan kata buruk ni, dengan sendirinya akan mengangkat dirinya daripada martabat tersebut. Jadi martabatnya, kalau kita layan juga orang bodoh, duk kata kita layan juga, mana kita macam dia, satu label dengan dia. Lepas tu lah budak-budak hot top put ni, duk main Facebook ni, duk main TikTok ni, tak suruh layan sangat. Duk buat video pendek perli orang lah, apa benda. Dia duk cakap benda dia tak tahu, tak suruh duk caralah. Hal ini demikian kerana orang yang tidak menjaga kepribadiannya akan mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Bahkan tindakan itu boleh merendahkan kedudukan dirinya. Ni kadang-kadang orang ni, orang ni kita hormat dia. Entahlah. Dia mari itu kita nak cium tangan dia dah. Oi, tuan guru besar. Habis ceramah juga. Tunggu-tunggu di tangga masjid. Selipar dia, nyesepak di budak masuk dalam pagi. Dia punya bercekok pinggah, bertempik macam orang gila. Basuh tolu. Kaki buta. Sepak-sepak aku. Selipar pula beli Mekah. Wah, aduk ngamuk masjid. Mungkin cium tangan kau dia, kau tak dah, pakai lari. Tok ayuh apa perangai gini? Mulut uduh. Tak? Jadi, perangai. Patutnya bila benda-benda tu orang tersepak masuk dalam, suruh orang ambil tu lah, ambil. Kalau kotor basuh. Tak payahlah bertepik-tempik. Macam orang tak khabar kerasukan gitu. Jadi hilang dia punya credibility. Hilang dia punya maruah. Sebab cara dia berinteraksi dengan orang itu tidak harmoni. Ini bahaya dia. Hendaklah kita membiasakan diri dalam menghadapi cercaan. Jangan sembunyikan wajah kita. Maksudnya tak usah duduk nusuk. Hadapilah ia dengan senyuman dan hati yang terbuka. Payuh ni hak ni. Kalau orang cerca kita kan berasa nak jawab lalu. Tapi Tuan Syekh ni kata, menghadapilah dia dengan cara yang baik. Kalau dia kata kita, kalau kita jumpa dia tanya, saudara, yang awak kata saya macam-macam ni, awak pernah tanya ke saya? Pernah berinteraksi ke kita dua ni ke? Tak aja tanya pun. Pakai tuduh bodoh gitu ya. Allahu Akbar.
ni bahaya ni. Sekarang ni orang buat bahaya, satu tuduhan jahat kepada orang, pendakwah ke siapa. Satu kumpulan yang dituduh jahat, lepas tu dia ambil gelada tu letak atas orang. Maknanya awak telah tuduh orang tu dengan tuduhan yang begitu berat. Hati-hatilah para penuduh, para pemangkah poster, pengomen di Facebook orang. Hati-hati bila kita tuduh orang. Ingat molek, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan setiap komen ataupun tuduhan yang kita buat. Sebab itulah bagi anaknya senang ya. Mana-mana komen jahat yang orang tulis, kita minta admin kita apa ni, delete ya, delete. Tak usah duduk, tak usah duduk simpan itulah. Kalau simpan orang lain pula mari jawab, mari komen, patut dia balas itu pagi pagi gelap. Tutup, habis cerita. Tak usah duduk cakap banyak. Hendaklah kita membiasakan diri dalam menghadapi cercaan. Jangan sembunyikan wajah kita. Hadapilah ia dengan senyuman dan hati yang terbuka. Kita juga adalah melatih diri secara amali untuk mengawal kemarahan, bukan sekadar teori dan kata-kata. Ni hak jam ni. Jam kata jam eh. Nak suruh orang sabar boleh. Sabar. Cakap bak sabar tu hadis lagi, Quran lagi, cerita ulama lagi. Tak apa tanya kena kita. Ai sekali merah butir mata terakat telinga. Habis ya. Tak tahu duk sabar apa kena tu. Setengah orang ni dia maki dulu. Kalau orang buat salah dia maki. Dia kata bahasa tu bahasa ni gonyang ni. Lepas dia kata habis dah, dia pun urut dada. Alhamdulillah. Nasib baik aku sabar. Sabar kalau gitu. Maki tu jelap jelap bumi dan maki. Padahal dia kata dia sabar, kalau segitu sabar lah kita atas dunia ni. Betul tak? Orang sabar ni Nabi kata as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika mula-mula berlaku. Mula-mula berlaku kita siap. Astagfirullahalazim, la haula illa billah. Itu sabar. Kalau mula berlaku basah gila tolu, habislah cerita. Tak ada sabar ke apa benda lagi tu. Ini kita kena ingat baik, betul? Wadah. Alhamdulillah. فرمان الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu senang ataupun susah. Satu. Ini sifat orang mukmin. Dia infak semua. Serta orang yang menahan marahnya. Ini tajuk kita. Menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini kita nak yang pertama al-kazimin al-ghaiz. Bila nak marah kita tahan. Wal afin kita maafkan kesalahan orang. Dua sifat yang mulia. Allah menyukai orang yang berbuat demikian. Kebajikan surah Ali Imran ayat 134. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan beberapa orang Yahudi telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Tulis ke Arab. Assalamu alaikum. Bukan assalam. Kalau assalam makna sejahtera, tapi si jahat Yahudi ni dia kata assalamu alaikum. Apa makna assalamualaikum? Sam ni kalimah tidak baik yang bererti mati atau celaka. Wui. Assalamualaikum. Kita kata celaka kata kamu. Habis kita nak jawab ke? Nak jawab ke apa? Maka Aisyah pun berkata. Aisyah dengar, dia jawab. Dia kata assalamualaikum waalaikumussalam wal la'nah. Jadi Aisyah kata saya memahami apa maksud ucapan mereka itu, lalu dia menjawab waalaikumussalam wal la'nah. Celaka ke atas kamu dan laknat atasmu. Sudah. Baking juga Ummul Mukminin mak kita ni Aisyah radhiyallahu anha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Mahlan ya Aisyah. Aisyah slow sikit, tenang Aisyah wey, jangan duduk baking. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah suka orang yang lemah lembut dalam semua urusan. Faqultu ya Rasulullah,
Rasulullah. Walam tasma' ma qalu. Rasulullah tak dengar ke dia kata apa tadi? Dia kata asam mana matimu. Celaka awak. Ha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu. Nabi kata aku dengar, aku jawab. Jawab dia wa alaikum. Maknanya doamu tadi pulang balik ke atasmu. Kalau kata aku mati aku celaka balik kamu. Tapi jangan tambahlah wa alaikumussalam wal la'nati wal. Jadi Aisyah bagi tambah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang Aisyah jangan duduk backing sangat. Jangan duduk keluar kata-kata yang boleh merusakkan suasana. Yahudi kita tahu dia jahat. Tapi kita jangan duduk layan dia. Cuma jangan lebih-lebih lah. Jangan lebih-lebih. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Hadis sahih maknanya. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Dua sifat hari ini. Daripada sembilan sifat. Sifat yang pertama, apa dia? Lemah lembut, al-hilm. Sifat yang kedua, lapang dada. Sifat yang ketiga, menjaga kehormatan diri, kemuliaan diri. Maknanya, kalaulah orang ni kata tak baik pada kita, kita jangan duduk kata je, macam dia kata. Jangan kata. Sebab itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kata-kata hikmat dia. Imam Malik dalam kata-kata apa ni hikmat. Cuba tengok dia punya nasihat. Dia kata, kalau mu tengok seorang tu, kalau kamu tengok seorang itu mempertahankan benda benar tapi dengan kata-kata yang buruk. Ha, dengar ni. Dia nak tahan benda, dia nak kata benda benar tapi dia kata dengan perkataan yang buruk, maka kamu tahulah orang itu niat tak betul. Orang itu dia panggil ma'lul an-niyah. Ma'lul an-niyah. Ini kata Imam Malik. Iza ra'aitumur rajul, tulis kata-kata ni, yudafi'u anil haqqi fayashtumu wa yasubbu wa yaghdab. Jika engkau mendapati orang itu membela kebenaran dengan cara maki, dia nak bela kebenaran tapi duk maki orang, kata orang, tuduh orang macam-macam, mencela dan melaknat, maka ketahuilah bahawa orang itu sebut mempunyai masalah pada niat dia. Niat tak betul tu, niat nak ngata orang itu. Bukan niat nak bela sunnah, bukan nak mempertahankan ahlu sunnah, ahlul punah nama dia lagu tu. Kerana sungguh kebenaran itu tidak memerlukan kepada perbuatan yang sedemikian. Imam Malik kata, hak benar kita cakap benar je, tak payah duduk maki-maki orang. Kebenaran itu apabila ianya disampaikan sudah cukup untuk orang menerimanya. Kata Abu Anas, jaga adab dan etika ketika memberi teguran, komen atau kritikan. Ikhlaskan niat untuk membetulkan keadaan, bukan untuk menjatuhkan sesiapa. Sekarang ni macam-macam lah. Teori-teori. Dengar, tahu teori. Teori ni pelik-pelik tahu. Ada orang kata, ustaz yang betul tu, ustaz hak betul, hak kita kena ikut dia. Iaitulah mana-mana ustaz yang suka mentahzirkan orang. Suka kata ke orang. Kita kata betul ke apa lagu tu ya. Tak, yang betul itu orang yang ajar orang supaya jadi baik. Itu baru betul. Allahu Akbar. Ulama yang benar itu apabila pekoh dia berat-berat. Kita kata tak, Nabi suka pilih yang aisar, lebih ringan, selagi dia tidak berdosa. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, tanda insyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang. Sifat yang keempat, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.